Pemirsa, peringatan Hari Ibu dan momen wisuda Sarjana Uniska Banjarmasin menjadi kado terindah bagi Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansah karena anaknya berhasil lulus pada tahun ini. Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansah beserta istri tampak gembira karena pada tahun ini anaknya Guru Maulana lulus menyelesaikan pendidikan strata 1 di Fakultas Teknologi Informasi Uniska. Kelulusan anaknya ini menjadi kado terindah bagi Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansah beserta istri, terlebih di peringatan Hari Ibu tahun ini. Kami juga berharap para wisudawan ini bisa berikrar kepada dan memberikan terbaik kepada pemerintahan supaya dalam hal pembangunan ini bisa berjalan dengan baik demi mewujudkan Banjarmasin berhasil dan nyaman. Oleh sebab itu, sekali lagi kami terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada anak-anak kita menjadi sarjana dan guru telah berguna untuk bangsa, negara dan kepada orang tua yang telah memimpin dan membiayai anak-anak tersebut. Alhamdulillah ini hari yang berbahagia untuk kami semua sekeluarga dan alhamdulillah hari ini telah senangannya wisuda dan terima kasih kepada kedua orang tua khususnya untuk Mama Selamat Hari Ibu dan terima kasih juga kepada dosen-dosen terutama rektor, dekan, wakil dekan untuk semua dosen terima kasih yang telah membimbing saya dalam menjalankan kuliahan selama tahun ini. Sementara itu, hal yang sama juga dirasakan Ketua Dewan Pembina Uniska, Hajah Rahmi Tajuddin Nur, yang anaknya juga diwisuda tahun ini di program Pasca Sarjana Uniska. Di hari ini, saya merasa berbahagia karena salah satu ananda saya hari ini diwisuda Magister S2. Saya merasa terharu dan berbahagia sekali. Dan ini kado istimewa buat. Iya, alhamdulillah. Rahmi juga berpesan kepada lulusan tahun ini agar bisa mengamalkan keilmuan yang dimiliki sehingga mampu bersaing di era revolusi industri 4.0. Erwin Yudanwari, Banjar TV.